Belum selesai PR-nya. Belum, susah banget, aku bingung. Lihat, aku udah selesai PR aku. Tuh. Bisa lah, aku anak pintar. Kok tumben sih, biasanya kamu belum selesai. Biasanya ya, aku soalnya tadi malam belajarnya rajin banget. Dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Tesis. Nah, sekalian sis kamling. Mana yang kamu gak bisa? Aku gak ngerti nih yang ini gimana sih? Satu tambah satu. Sama dengan dua. Terus? Karena kamu tidak ada duanya. Kamu dari 1 sampai 10 suka angka berapa? 8. Kenapa? Karena dia gak pernah putus. Bener, aku juga gak mau putus sama kamu. Bintang kamu apa? Capricorn. Capricorn tuh lambangnya apa sih? Be. Kambing? Iya. Gini. Kenapa lambangnya kambing? Kenapa? Karena dia bukan ayam. Kami kan bukan ayam. Ada apa? Ini kan bundanya, mau... bundanya Andre kan? Iya, bundanya Andre itu anak saya tuh. Iya. Andre. Ada. Andre. Hus. Mam. Ada apa sih, Bun? Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya baru pulang dari luar negeri, dari Cikarang. Nggak. Jadi Cikarang kan bukan luar negeri. Maksudnya luar daerah. Nggak buat apa sih? Saya mau titip anak saya supaya jangan dia papain. Nggak. Lah diambil ya? Nggak. Ya, nitip saya, ya Bu ya? Iya, saya mau absen anak-anak dulu. Iya. Takutnya kan... Ibu kemana, Bu? Ibu di mana? Ibu di mana? Kirain ibu ngumpet. Ibu kebesaran sih. Saya gak kelihatan. Ya, makasih ya Bu ya. Diki. Tante. Sehat Diki. Tante cantik banget Tante. Ya Allah. Ya Allah Diki bener. Iya Tante cantik sekali. Tante berbeda dari yang waktu aku ketemu Tante. Iya. Cantik banget. Cantik banget deh Bunda. Iya. Lebih muda gitu Tante. Iya Tante. Bunda. Kulitnya glowing banget. Ya bener Bu. Kalian sih belum pernah perawatan loh. Ya Allah makasih. Lu kayak pemain-pemain drakor itu. Ya. Diki bisa aja Tante jadi malu Diki ya. Diki buat jajan pegang ya. Belum punya anak. Ternyata udah punya anak. Kalau ngomong merayu terus duit Tante habis. Oh iya. Kenapa baru masuk? Ayo malah main handphone. Ayo masuk Diki. Ayo, di tempatnya. Bang, ya tuh mau bayar bang. Ya, tapi nggak sekarang bang. Gue minta waktu lagi bang. Bentar bang. Ya, gue sekolah dulu bang. Ya jangan bang, jangan diambil bang. Oh iya deh. Oke bang. Ya. Diki, handphonenya ditaruh ya. Di absen ya satu-satu ya. Atas nama Silvi. Hadir bu. Atas nama Andre. Hai bu. Dik, ya, ini ada kursi kita lempar aja gitu. Jangan. Atas nama Aini. Hadir, Bu. Atas nama Ida. Hadir, Bu. Atas nama Wendy. Bolos, Bu. Belum datang, Bu. Datang, Bu. Kayaknya dibolos deh, Bu. Bu, Wendy kita mana? Ada PR, Bu. Belum selesai. Belum sih, anak pinter banget. Saya udah selesai, Bu. Mana? Coba, Ibu periksa. Periksa dulu, Bu. Selesai, Bu. Bagus kan, Bu? Bagus banget. Ini pelajaran biologi. Kamu selesainya cepet ya. Saya semua udah saya isi, Bu. Gimana, Bu? Saya pinter kan? Kamu ngerjain PR dulu. Jam berapa ini, Wendy? Murid macan apa begini nih? Macan! Jam berapa ini? Makanya, udah jadi kepala sekolah kan ada duit. Beli jam, pakai nanya. Jam kamu telat.
Niatnya telat bukan saya nawar jam. Iya Bu, maaf Bu. Saya kesiangan Bu. Dari kemarin kamu nampaknya selalu telat. Udah di kos mau nambah lagi hukuman. Duduk, gua kelihatan kamera. Kalian pelajaran maksudnya. Wendy, berdiri di sini. Setrap aja Bu. Kalau perlu keluar dari sekolah ini Bu. Udah Bu, dia emang aib di sekolah ini Bu. Udah keluarin aja. Wendy, berdiri depan kelas. Seenaknya aja masuk sekolah telat seperti ini. Alasan kamu apa, hah? Ngantuk Bu, saya ngerjain PR tapi saya lupa bawa Bu. Berarti dia nggak perhatian sama pelajarannya Bu. Dia yang mulai deh, takut. Jadi kamu depan kelas. Tahu ada PR malah nggak dikerjain. Lihat Andre. Andre pintar banget, dia mengerjakan PR. Bahkan sebelum yang lain bilang ada PR, dia duluan yang mengerjakan PR. Bu, bentar Bu, bentar Bu. Kamu maling juga ya? Hah? Uang siapa ini? Maling kamu ternyata ya? Oh, kamu ambil juga nih bangku sekolah. Ada di situ dari awal. Masa? Oh, papan tulis kamu ambil juga ternyata. Dari awal di sini. Ada di situ. Wendy. Apa benar yang dibilang sama teman-teman kamu kalau kamu ternyata pencuri? Sekali lagi, jawab! Maling apa kamu? Gigi. Cuman maling gigi? Gigi emas. Terus? Masih nempel di nenek-nenek. Nenek-nenek yang ikut ke toko. Aduh. Kamu ngantuk? Ngantuk, Bu. Kok bisa kamu ngantuk, hah? Bisa lah Bu, namanya manusia. Maksudnya, jam pelajaran. Lu tuh musuh gua, lu tuh musuh gua. Malah ngantuk, gua juga ngantuk. Lagi dihukum malah ngantuk. Lu doang. Sudah kamu ngantuk, kamu datangnya telat dan kamu juga mencuri. Nggak ngaku kamu kalau kamu mencuri ya? Saya tidak mencuri uang, Bu. Jangan berpura-pura. Kamu pasti pencuri. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Pak, ini anak murid. Pak. Cagur Bu, cagur. Bu, kalau begini caranya, dia angkat aja menjadi ketua gerakan anti ngantuk. Gerakan anti ngantuk. Nih, Esti kasih gerakan anti ngantuk. Jadi ketua gerakan anti ngantuk. Salah baca. Iya, yang ngantuk lu berarti, yang ngantuk lu. Ayo, semuanya berdiri. Siap, semuanya berdiri. Ibu akan kasih gerakan-gerakan biar kalian tidak ngantuk saat belajar ya. Ini memang harusnya setiap kita memulai pelajaran sekolah, kita harus berolahraga terlebih dahulu ya. Baik Bu. Ya, oke siap ya. Tua ga pat. Kiri, kanan. 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 Nah. 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 Mendingan gini aja, kawinin saya sama dia.